tahu kenapa ya, Roy. Aku yakin banget kalau bunga ini pasti dari orang yang udah nyelakain Tiara. Tentang dia? Iya, gak gitu jelas sih. Cuma aku ngeliat mawar hitam ini tergeletak di dekat tubuh Nindi. Jangan-jangan Nindi dalam bahaya, Roy. Nah iya, aku juga punya pikiran yang sama loh. Coba kamu telepon dia. Gimana ya? Mana Nindi sih malam lagi? Diangkat lagi, Roy. Gimana kalau kita samperin aja ke rumah sakit? Iya, aku anterin. Yuk. 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 Kok ada suara burung wiwik ya? Katanya kalau ada suara burung wiwik itu pertanda kematian. Gak mau pulang ah. Pesan ojol dulu deh. Sih. Ada apa ya di nelfon? Ada suara teriakan, tapi kok sepi ya? Sepi ya? Apa emang saya yang salah dengar?
Iya, kita lihat aja yuk. Cindy, nggak mungkin. Bagaimana hasil visumnya? Iya, baik-baik. Cindy! Cindy bangun, Cindy. Nggak mungkin. Cindy bangun. Pak, Cindy kenapa bisa kayak gini, Pak? Cindy ditemukan meninggal dunia di ruang jenazah, Mbak. Dan ada bekas cekikannya di lehernya. Dibangun! Ah. Ah. Suara apa tuh? Ini ada apa ya? Sekarang foto ini yang jatuh. Tiara, Oma kangen, Nak. Ada apa, Ma? Foto ini tadi jatuh. Ma, mungkin itu hanya kebetulan aja. Mama tenang ya. Tapi Mama takut, Pak. Takut kejadian yang sama, Pak. Udah, Mama tenang. Ya. Ya, halo. Apa? Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Siapa, Pak? Nindi meninggal, Mak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nindi. Nindi anakku. Kita harus sabar. Kita sama-sama berdoa agar Nindi tenang di alam sana. Sabar ya. Saya yakin kematian Tiara juga gak wajar seperti Nindi. Sebenarnya aku juga ngerasain firasat yang sama kayak Tante Widya. Aku ngerasa kalau kematian Tiara itu gak wajar, Om. Kalau begitu segera kita lapor polisi. Biar kematian Tiara segera diselidikin. Iya, Bu. Sebaiknya kematian Tiara segera diselidiki. Iya, Bu. Pamit dulu, duluan, Pak. Duluan, Pak. Terima kasih ya. Nindi. Lagian kamu kayak ngeliatin apaan? Yaudah yuk, jangan. Yaudah yuk. Mukanya jangan gitu dong. Ngapain sih kamu tuh pakai ngaget-ngagetin aku kayak gitu segala? Iya, namanya juga surprise. Ayo. Lihat dulu. Guys,
aku kok dari tadi gak bisa tenang ya. Terus kayak kepikiran gitu sama firasatnya Tante Widya. Tante Widya itu cuma kelewat kepukul aja. Mana ada sih orang tua yang rela anaknya meninggal. Makanya dia ngomong kalau Tiara itu mati kebunuh. Ben, gue sasal deh kalau ngomong. Dimana-mana firasat ibu itu biasanya benar. Lagian juga gue ngerasa firasat yang sama kok. Lu itu gak usah kolot deh, Rin. Emangnya lu hidup di zaman apa? Enggak, tapi kan gak ada salahnya kalau kita tetap hati-hati, ya kan? Jadi sebenarnya yang dibilang Karin itu benar sih. Dan kita itu memang harus hati-hati. Loh, kok lu ikut-ikutan kolot kayak Karin sih, Ran? Oh iya, gue lupa. Lu itu suka kan ya sama Karin? Jadi kolotnya jadi diikut-ikutin gitu, iya? Lu ngomong gitu maksudnya apaan sih? Lu nantangin gua? Hah? Lu Ben, udah gak usah ribut ya. Udah deh, mendingan lo berdua gak usah pikirin Maura. Gua yang bakal jagain. Ayo coba. Si Ben. Emang mereka gak bisa dibilangin sih. Bentar ya. Ya, halo Pak. Iya Pak. Iya, saya segera ke Bandung. Kemungkinan sih saya naik pesawat. Iya Pak, baik Pak. Karin, kayaknya aku harus balik deh. Jadi masalahnya aku ada kerjaan di Bandung yang harus aku kerjain. Ya, gak apa-apa kan kamu sendirian? Iya, gak apa-apa kamu duluan aja. Aku nanti bisa pulang sendiri kok. Ya udah kalau gitu, kamu hati-hati ya. Iya. Ternyata aku cuma mimpi. Tapi kenapa mimpiku ada Karin? Halo? Malam, Karin. Iya, ini Tante. Maaf ya, Tante ganggu malam-malam. Kamu baik-baik aja kan? Syukurlah. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat lagi ya. Maaf ya Tante ganggu. Terima kasih sayang.